Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya berbelanja di Hanika, khususnya untuk pembelanjaan barang berupa kabel. Baik, kita sudah terhubung dengan aplikasi Tokopedia, lalu kita cari toko Hanika. Kita klik toko Hanika, lalu kita cari barang. Misalnya saya butuh kabel RG58. Kita cari, kita klik di etalase toko ini. Di sini ada banyak pilihan kabelnya. Kita cari kabel Belden. Saya misalnya butuh 20 meter. Baik, ini kita masukkan dulu ke keranjangnya. Jika sudah ada bacaan barang berhasil ditambahkan, otomatis barang tersebut sudah masuk ke keranjang belanjaan. Lalu kita butuh konektornya. Konektornya kita pilih Ampenol. Kita klik. Lalu kita tambahkan konektornya ke keranjang. Sudah berhasil ditambahkan. Lalu jika ingin dipasangkan, tambahkan jasa pemasangan konektor atau solder konektor ke kabel. Kita tambahkan ke keranjang. Semuanya sudah selesai. Kalau saya ingin dihubungkan ke HT bagaimana? Kita cari konektornya. Misalnya untuk HT Baofeng, kita cari konektor PL female. Untuk HT Baofeng yaitu SMA female. Klik yang ini. Lalu kita tambahkan ke keranjang. Sudah berhasil ditambahkan, kita lihat keranjang. Untuk konektornya kita hanya perlu satu, jasa pemasangannya kita perlu satu. Untuk konektor ampenolnya kita perlu dua, untuk bagian ujung dan ujungnya, untuk bagian antenanya, dan untuk dihubungkan ke PL final tadi. Untuk kabelnya 20 meter. Ini 20. Sudah. Kalau kita klik beli, masukkan alamatnya. Kita misalnya pilih jasa pengiriman. Ada banyak pilihan, kita pilih reguler. Kita pilih JNE. Ini asuransi, boleh ditambahkan boleh tidak. Untuk donasi juga bisa ditambahkan bisa tidak. Lalu ini kalau ada kupon bisa digunakan juga. Saya memilih tidak pakai kupon. Sudah benar. Lalu kita klik pilih pembayaran. Untuk pembayaran ada banyak jenis. Bisa dicek di aplikasi Tokopedia masing-masing. Saya pilih BCA Virtual. Lalu kita klik bayar. Lanjutkan. Ya, sudah selesai. Segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.